Saudara, kecelakaan maut melibatkan sebuah sepeda motor, truk box, dan truk dam di Jalan Lingkar Utara Brebes Tegal, Jawa Tengah pada Kamis siang. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi. Video amatir merekam sesaat setelah terjadi kecelakaan antara truk box dengan truk dam dan sepeda motor di Jalur Lingkar Utara Kota Tegal, Jawa Tengah Kamis siang. Insiden ini menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat. Kecelakaan bermula saat dua sepeda motor beradu kecepatan dari arah barat menyalip truk box. Naas, salah satu pengendara sepeda motor melanggar marka jalan sehingga menghantam truk dam yang melaju dari arah berlawanan. Usai bertabrakan dengan sepeda motor, sopir truk dam berusaha membanting setir ke kiri, namun justru bertabrakan dengan truk box hingga akhirnya terguling. Kecelakaan juga terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Sebuah bus pembawa rombongan layat masuk parit sedalam 2 meter di Jalan Nanggulan, Gua Kiskendo, Kelurahan Pendowo Rejo, Kecamatan Girimulyo. Kecelakaan terjadi saat bus berjalan mundur untuk keluar parkir dari rumah makan. Tanpa disadari pengemudi, sebuah sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi di belakang bus. Pengemudi yang kaget langsung membanting setir dan menginjak gas hingga bus mundur dengan kecepatan tinggi dan terperosok. Bus akhirnya bisa dievakuasi dengan cara ditarik menggunakan satu truk dan 6 kendaraan jenis jeep.